Mbak Onun dari Cihideng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Maaf mau tanya, Buya. Saya ditinggal suami sudah 3 tahun, tapi kami tidak cerai. Apakah saya boleh menikah lagi, Buya? Terima kasih. Ditinggal suami dan belum dicerai, apakah boleh menikah lagi? Jawabnya tidak boleh menikah lagi sampai kapanpun. Kecuali sang suami mencerai atau dia mengadukan ke mahkamah dan mahkamah memberikan cerai, mahkamah syar'iyah. Jadi selagi belum terceraikan maka dia adalah tetap menjadi istrinya. Enggak ada 4 tahun wah expire, enggak ada. Enggak ada. Jadi pernikahan sampai manapun, sampai kapanpun, biarpun 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Suami mencerai atau mahkamah yang menceraikannya, dia mengadukan ke mahkamah dan seterusnya. Setelah itu mahkamah memberikan keputusan, yakni wali atau hakim yang mencerai, maka baru setelah itu dianggap mulai dari perceraian masa iddah berlalu baru boleh menikah nanti. Enggak boleh seenaknya. Semoga Allah menjaga semuanya, beri segala kebaikan.